نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, serta anak-anak kami yang duduk dalam majelis yang mulia ini, semoga senantiasa kita semua dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, alhamdulillah, sebelum kita memulai kajian kita, ada hal yang patut untuk kita perlu ingat bahwa sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ilmu adalah sangat asasi dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan bersama bahwa ilmu adalah kebutuhan rohani kita. Sebagaimana kita membutuhkan makanan untuk jasad kita, maka kita membutuhkan ilmu untuk supaya ruh kita tetap semangat, jiwa kita tetap berada di atas semangat, di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita belajar ilmu, lebih khusus ilmu-ilmu yang akan kita bahas pada malam ini. Oleh itu, ini adalah nikmat atas kesadaran seperti ini, adalah nikmat yang sangat mulia. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita ucapkan kalimat tahmid kepadanya, karena tidak semua orang bisa merasakan betapa butuhnya dia kepada ilmu. Tidak semua orang bisa merasakan betapa mahalnya ilmu dan betapa mahalnya kita tafaqquh fid din ini. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah mudahkan jalan kita dalam belajar. Allah mudahkan jalan kita di dalam menuntut ilmu ini. Maka ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri bersama. Yang kedua, ini merupakan kajian perdana kita pasca Ramadan. Setelah satu bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, dan kita sekarang berada pada bulan Syawal yang masih dekat. Hari-hari berpisah kita dengan Ramadan masih dekat, lebih kurang 20 hari. Mudah-mudahan semangat ibadah di dalam bulan Ramadan bisa terus kita jaga selesai dan berpisahnya kita dari bulan Ramadan. Semangat ibadah, baik itu dalam salat, dalam salat-salat wajib, kita senantiasa terjaga berjamaah di rumah Allah, ditambah dengan salat-salat sunnah, yaitu tarawih kita di malam hari, bahkan ditambah dengan ya salat sebelum subuh atau barangkali sepertiga malamnya. Semangat itu pun mesti kita jaga, bahkan ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain seperti salat duha atau salat qabliyah dan ba'diyah yang sangat terjaga, baik dilaksanakan di rumah maupun di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tilawatil Quran terjaga, bahkan mungkin kita bisa menyelesaikan satu hari itu satu juz atau barangkali setengah juz. Jangan dengan mudah kita mengurai semangat yang sudah kita bangun dan kita lepaskan selama Ramadan dengan mudahnya. Allah
di dalam Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita, janganlah kalian seperti wanita yang memintal kain, yang menenun kain dengan rapi, dirajut dengan indah sampai selesai. Pekerjaannya berat dengan hasil yang sangat bagus, tapi setelah itu dia lepaskan benangnya satu persatu. Ibarat benang-benang yang sudah dirajut itu ada ibadah-ibadah yang sudah kita ukir selama Ramadan. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, selain dari tilawatil Quran, di antaranya adalah sedekah, berwakaf, berinfak, atau kita bersedekah dengan memberikan makan dan minum kepada saudara-saudara kita. Semangat menuntut ilmu apalagi? Hampir setiap malam ketika tarawih atau sebelum tarawih dimulai, kita mendengarkan nasihat-nasihat, bahkan mungkin ditambah di akhir pekan, bahkan mungkin ditambah setelah salat subuh. Maka semangat menuntut ilmu ini jangan pudar. Oleh itu, satu contoh dari kehidupan zaman dahulu, orang-orang saleh zaman dahulu, mereka senantiasa meminta kepada Allah agar Allah menerima ibadah-ibadah mereka itu. Di antara ibadah yang patut kita jaga adalah doa. Setelah Ramadan ini kita 6 bulan berdoa. Kalau kita mencontoh dari kehidupan orang-orang zaman dahulu, apa doa mereka? Ya, doa mereka cuma satu, yaitu Allah terima, semoga Allah terima ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan. Karena tidak ada jaminan, Pak. Ibadah mana yang Allah terima dari ibadah sekian banyak tadi? Puasa mana yang Allah terima? Sedekah mana yang Allah terima? Tilawah mana yang tercatat dalam sebagai amal kebaikan kita? Salat-salat sunnah yang mana yang betul-betul tercatat? Infak dan sedekah kita yang mana yang Allah terima? Tidak ada jaminan di antara kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi cukup satu hal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah telah memberikan isyarat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah menerima ibadah orang-orang yang bertakwa. Dan inilah puncak dari ibadah siam Ramadan kita. Kalau kita urut, makna takwa sangat banyak. Di antaranya, di antara makna takwa itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, agar kita tahu mendudukkan permasalahannya. Saya ini orang bertakwa atau tidak? Maka paling tidak kata Ali ada 4 hal yang mesti dipahami. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu orang bertakwa itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah sehingga dia melaksanakan syariatnya, menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, menjaga larangan-larangan sehingga tidak dilakukan. Yang kedua kata Ali, al-imanu bitanzil, beriman kepada kitab sucinya, beriman kepada Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya kita dengan membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, ditambah dengan mentadaburinya dan mengamalkan. Mengimani Al-Quran tidak hanya cukup mengimani dengan keyakinan, tetapi dia ada banyak makna. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, al-isti'dadu liyaumir rahil, dia bersiap siaga untuk hari keberangkatan. Kemana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersiap diri untuk hari kematian, hari yang telah pasti, hari yang telah dijanjikan untuk kita, dengan beramal saleh, dengan berbuat baik, di antaranya tafaqquh fiddin, berbekal diri ilmu agama. Ini adalah salah satu kita bersiap-siap untuk menuju hari yang pasti itu. Yang keempat, ciri dari takwa itu adalah ar-ridha bil qalil, dia ridha kepada pembagian yang Allah berikan kepadanya, walau hanya dalam hitungan manusia sedikit.
Karena sudah menjadi sebuah ketentuan bahwa rezeki tidak sama. Jangankan antara sesama tetangga, kakak beradik saja tak rasa sama rezekinya. Kepala boleh kita, rambut boleh hitam sama-sama hitam, tapi rezeki belum tentu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh satu rumah, satu nasab, ayah dan bapak kita sama, tapi rezeki kita tidak sama. Maka setiap orang yang Allah berikan kepadanya rezeki, syukuri dan cukupkan dirinya dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, jaga empat hal ini, insyaallah kita termasuk orang-orang muttaqin, dan mudah-mudahan dan harapan kita Allah menerima segala bentuk amal dan ibadah kita. Yang kedua, bahwa kita sadar ibadah ini tidak ada yang sempurna. Maka bagaimana agar ibadah kita yang kita lakukan selama satu bulan penuh itu disempurnakan Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan cara memperbanyak doa, istighfar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah dengan putranya yang bernama Ismail alaihissalam, setelah Ka'bah dibangun, maka Ibrahim mengatakan kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang membangun Ka'bah adalah orang yang digelar dengan Khalilullah, artinya Bapak, kekasih Allah, digelar juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, atau disebut juga oleh para ulama dengan penegak tauhid, tokoh yang menegakkan dan memperjuangkan tauhid. Dan putranya Ismail alaihissalam yang digelar dengan banyak sifat kebaikan di dalam Al-Quran Karim, di antara yang memiliki sifat kesabaran. Tapi setelah Ka'bah dibangun, mereka berdoa kepada Allah, Ibrahim bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari ibadah kami ini, terimalah dari apa yang kami kerjakan ini. Innaka antas sami'ul alim, engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah terima ibadahnya, apalagi kita manusia ini, kita yang jauh sangat lemah, yang sangat banyak kekurangan. Tentu kita harus lebih utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat dalam salah satu doanya, Rabbana taqarrabbi taqabbal taubati, ya Allah, terimalah taubatku. Bayangkan, Nabi kita telah dijamin surga, diampunkan dosa-dosanya, digelar dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dalam munajatnya dia mengatakan, Rabbi taqabbal taubati, ya Allah, terimalah taubatku. Mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Bahkan tercatat dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak kurang dalam sehari beristighfar sebanyak 70 kali, bahkan sampai 100 kali dia mengucapkan istighfar. Bahkan dalam ayat yang salah satu ayat yang termasuk ayat terakhir turun kepada Rasulullah dalam surat An-Nasr, disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang, berjihad, berkorban dengan apa yang dia miliki, setelah 23 tahun berdakwah kepada Allah, fase Mekah dan Madinah,
dengan segala perjuangan dan pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa tadi, dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, dan itu adalah tanda-tanda kemenangan, dan itu juga merupakan isyarat bahwa akan berakhirnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan nabi kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, wahai Muhammad, apa yang kau lakukan selama 23 tahun dari prestasi dakwah, mengajak orang kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid, memurnikan akidahnya, menjauhkan kesyirikan kepada Allah, itu semua bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena pengalamanmu, bukan, tapi itu semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kamu beristighfar kepadanya, engkau memujinya, bertasbih dengan memuja dan memuji Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk memperbanyak istighfar dan memperbanyak tasbih kepadanya. Maka apalagi kita kaum muslimin, apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali Quran bisa kita khatamkan, barangkali dari harta kita yang sudah kita dapat sudah banyak kita infakkan, barangkali dari rakaat-rakaat salat kita, ya, dari kalau seandainya di sini 11 rakaat ditambah lagi di malamnya, mudah-mudahan Allah terima pula rakaat-rakaat kita itu, dan seluruh ucapan tasbih, tahmid, takbir yang kita ucapkan selama bulan Ramadan Allah catat sebagai amal-amal yang al-maqbulin, yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita tadi dengan senantiasa menjaga istighfar kepada Allah dan senantiasa memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita akan ke depan, dan ke depan akan kita membaca kitab ini, yaitu generasi sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada pertemuan sebelum Ramadan itu kita sudah alasi tentang tanggung jawab bagaimana orang tua di dalam mendidik anak. Karena setiap kajian yang saya sampaikan kaum muslimin sebelum masuk kepada bagaimana Rasulullah mendidik generasi, yang poin pentingnya adalah pendidikan anak-anak, maka kami biasanya untuk mengalasi, mengawali pertemuan itu dengan mengevaluasi diri kita, melihat kepada diri kita bagaimana tanggung jawab pendidikan itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama kita. Hal itu sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelum Ramadan. InsyaAllah ke depan akan kita pelajari kitab generasi-generasi sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mendidik anak-anak di masa itu, mulai dari usia nol sampai nanti usia dewasa. Terlihat jelas dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana generasi-generasi itu tumbuh di atas keimanan kepada Allah, bagaimana generasi-generasi itu betul-betul mencintai dan bahkan berjuang. Tak heran nanti kalau anak-anak di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keinginan mereka itu adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mimpi-mimpi anak-anak mudanya itu surga. Bahkan sangat banyak ketika jihad telah dikumandangkan, ayah dan anak berlomba-lomba untuk bisa pergi jihad. Bayangkan Bapak Ibu, bahkan ayah dan anak itu meminta agar, ya, karena Rasul memberikan izin hanya satu orang dari keluarga itu, masih ada laki-laki yang tinggal di rumahnya. Maka ketika itu di Perang Badar, ini kisah di Perang Badar, bagaimana anak dari sahabat ini ketika undian itu keluar nama dia yang berangkat untuk berjihad di Perang Badar, ayahnya mesti tinggal karena yang keluar dari namanya adalah anaknya. Maka ayah yang luar biasa ini tetap ngotot izin kepada anaknya, wahai ananda, walaupun dari nama ini yang keluar adalah nama anak, nama kamu, tapi izinkan ayah untuk bisa berangkat.
Tahukah kita jawaban mereka ini? Jawaban anak ini. Apa kata anak ini kepada ayahnya? Wahai ayahku, sesungguhnya ini adalah surga. Yang akan saya jemput itu adalah surga. Andai itu bukan surga, wahai ayahku, aku akan berikan kesempatan itu kepada ayah. Ini Pak, mendidik anak generasi ini tidak bisa seperti Bin Salamin. Muncul semangat iman yang menjadi kerinduan itu surga. Nah, bagaimana cara mendidik generasi seperti ini? Itulah buku ini akan mengungkap. Dan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan anak-anak? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak-anak? Bagaimana Rasul memperlakukan anak-anak yang sudah tamyiz, yang sudah masuk usia-usia persiapan baligh? Dan bagaimana pula anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah fase baligh? Dan bagaimana anak-anak ketika sudah remaja, sudah menjadi seorang pemuda? Itu semua akan diungkap di dalam kitab ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa membacanya dan bisa mempelajarinya, sehingga anak-anak kita kita didik berdasarkan ilmu dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul melakukan apa yang kita berikan kepada anak kita itu ada ilmu yang kita berikan. Karena di antara permasalahan terbesar hari ini dalam pendidikan anak adalah kita tidak punya banyak ilmu di dalam mendidiknya. Kita bisa mengatakan sambil jalan saya akan didik anak saya. Tapi untuk urusan dunia, untuk urusan perdagangan, kita tidak sanggup mengatakan itu. Katakanlah ada usaha yang kita akan lakukan, modal cukup besar, tapi kita akan urung, kita akan tunda usaha itu kalau kita belum memiliki ilmu yang cukup untuk itu. Tapi untuk urusan rumah tangga, untuk urusan anak, maka kita bisa dan sanggup mengatakan saya akan belajar sambil saya akan mendidiknya. Ini adalah salah kaprah dalam konsep pendidikan Islam yang mengajarkan kepada kita biar mendidik sambil kita menjalani kehidupan tanpa kita bekali ilmu. Itu salah satu konsep yang diberikan kepada kita oleh orang-orang Yahudi. Agar kita tahu, kaum muslimin, mereka kalau melawan kita dengan senjata tak sanggup mereka. Karena kaum muslimin mencari kematian, sedangkan mereka mencari kehidupan. Ketika jihad di jalan Allah, ketika iman sudah masuk, mukmin berjihad itu mencari syahadah. Kalau tidak kembali dengan kemenangan, dia mati syahid. Sementara mereka berperang itu untuk mencari kemenangan. Maka mukmin semangatnya tidak akan bisa dikalahkan dimanapun dia berada. Hari ini terlihat saudara-saudara kita di Palestina yang hanya bermodalkan batu untuk membela diri mereka di saat mereka bulan suci Ramadan beriktikaf di Masjidil Aqsa, mereka dibombardir dengan senjata. Kekuatan apa yang membuat mereka sanggup untuk diam di masjid, duduk di masjid? Bahkan ketika itikaf tidak jarang kita lihat tumpukan batu di sampingnya. Tumpukan batu di sampingnya, yang ada di genggam mereka itu adalah batu-batu. Karena keimanan yang lebih keras dari batu itu yang bisa mengokohkan dia tetap tegak dan berdiri di atas kemuliaan. Ruh-ruh seperti ini harus kita bangkitkan dalam konsep pendidikan kita. Bahwa hari ini di antara fenomena pendidikan, mungkin ada di antara kaum muslimin semua yang hadir di sini adalah guru. Ada sebuah teori yang senantiasa disampaikan kepada kita. Bahwa teori ini hampir-hampir pada setiap level pendidikan, awal-awal pendidikan. Yaitu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Pernah dengar tak? Pernah Pak? Yang guru barangkali ini akrab di telinganya. Atau mantan guru, ada mantan guru, atau yang sudah pensiun misalnya, akrab sekali dengan teori ini Pak. Belajar sambil atau bermain sambil
Secara sepintas lalu teori ini benar. Adik-adik kami di depan ini pernah enggak dengar teori ini? Benar ya, Nak ya? Ini teori salah. Nabi tidak pernah mengajarkan teori ini. Bahkan para ulama-ulama dulu yang mumpuni dalam bidang ilmu, tak mereka melewati teori ini. Karena ketika teori ini dimasyhurkan di tengah masyarakat, diajarkan kepada para guru, ini efeknya banyak, Pak. Ruginya banyak sekali. Rugi yang pertama adalah pada anak itu sendiri. Dia tidak akan pernah menghargai ilmu. Kembali buruknya itu kepada anak itu sendiri. Dia tidak akan pernah menghargai ilmu itu. Karena ilmu didapat sambil bermain. Dia tidak akan pernah merasa ilmu itu sesuatu yang mahal. Nah, sambil lari-lari dapat ilmu kok. Sambil saya jongkok-jongkok dapat ilmu, sambil teriak-teriak dapat ilmu. Efek yang lebih parah tidak hanya itu, Pak. Dia tidak akan menghargai ahli ilmu. Siapa ahli ilmu di sini maksudnya? Para guru. Dilecehkan. Tidak dipandang. Dulu usia-usia orang tua di depan saya ini, saya kira merasakan masa-masa kalau kecil dulu, Pak. Waktu kecil ngaji di surau atau di musala macam mana dulu? Kalau guru kita sudah tegak pegang rotan, duduk ya duduk kita. Nah kalau tidak duduk rapi, apa yang kena? Hari ini anak jangankan lagi dijewer, dipegang saja telinganya bisa dituntut, dikebalkan oleh hukum. Inilah problema kita hari ini, bahwa ketika belajar didapatkan sambil bermain, maka efeknya anak tidak akan pernah menghargai ilmu, dan dia juga tidak akan menghargai ahli ilmunya, guru. Nah kalau sudah seperti ini, sebuah mata rantai yang terus ya akan banyak anak-anak yang seperti ini, maka kemudian ya ilmu tidak menjadi sesuatu yang mahal. Bagaimana ilmu itu didapat oleh para ulama dulu dengan susah payah di hadapan guru, duduk berlama-lama. Bahkan ada hari ini guru-guru yang sudah menginformasikan curhat, banyak cerita yang kita dapatkan dari para guru hari ini. Anak yang diberikan hukuman, dia tidak terima, dia sampaikan ke orang tuanya, nanti orang tuanya datang. Bahkan tidak hanya datang dengan tangan kosong, bahkan membawa orang yang siap untuk memukul dan seterusnya. Ini, kalau kondisi umat seperti ini tidak menghargai lagi ilmu, maka kapan akan bangkitnya Islam itu? Karena ilmu kata Allah akan diangkatnya kita ini, sebab diangkatnya kita ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh itu kaum muslimin, sungguh sangat banyak teori-teori pendidikan yang hari ini mesti kita perbaiki. Kalau tidak bisa kita perbaiki secara sistem, paling tidak di rumah kita masing-masing. Kalau orang tua di depan saya ini mungkin tidak punya anak kecil lagi kan, misalnya sudah terlambat kami ilmunya, Ustaz. Tidak ada kata terlambat. Insya Allah. Kalau tidak sama kita, di cucu kita. Karena memang ada teori-teori ilmu menjadi kakek dan nenek itu di dalam Islam. Ada yang sudah kakek di sini? Nah, banyak kayaknya ya. Saya kasih contoh satu hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bermain dengan cucunya Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Hasan menaiki pundaknya Rasul. Seakan-akan Rasulullah itu adalah kendaraannya. Ada cucu buat itu, Pak, sama kita. Kalau di kita terkadang anak naik pundak ayah atau naik pundak kakeknya dilarang terkadang. Walat nanti kamu. Banyak hal yang ditempelkan dengan perilaku itu. Ketika Hasan
naik di atas pundak, di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul seakan-akan dialah kendaraannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hasan, "Anta ni'mar raqib." Kamu ini penunggang kuda yang hebat, wahai cucuku. Tapi kamu harus tahu, ada orang yang paling hebat dari kamu. Penasaran Hasan. Siapa yang paling hebat dari saya? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalah ayahmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencoba menanamkan kekaguman cucu dia kepada ayahnya. Karena ketika kekaguman tidak ada pada diri seorang pelajar, seorang murid, seorang anak kepada ayah, disitulah saat hancurnya pendidikan. Tidak ada kagum, tidak ada hormat. Makanya hari ini kita berusaha kembali untuk menanamkan kekaguman-kekaguman itu. Guru dikagumi. Kalau guru dikagumi, maka nasihatnya itu bermanfaat. Ayah kalau dikagumi oleh anak, segan anak kepada ayah, hormat anak kepada ayah, nasihat itu akan memberikan perubahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjatuhkan ayahnya di depan anaknya. Kalau tadi Nabi mengatakan, ayahmu adalah orang yang paling hebat dalam menunggangku. Kita dapatkan cerita di sebagian masyarakat kita. Sering dikadukan kalau kakek sering bercerita, jika dia melihat cucunya ke masjid, rajin sholat, rajin pegang Quran, dia mengatakan, ini luar biasa cucu saya ini. Tidak seperti bapaknya dulu ketika kecil. Hanya ini bukan menanamkan kekaguman, tapi menghilangkan kegabungan itu. Tidak usah lagi dibangkit, diceritakan masa lampau anak ayah itu. Tidak usah, itu selesai sudah. Puji dia, ya kuatkan dia. Ini salah satu dari sekian banyak kondisi. Nah, oleh karena itulah kita sebagai kakek dan nenek justru butuh ilmu. Terkadang, apalagi kondisi kita hari ini, iya. Saya terkadang kasihan dengan ibu-ibu. Ada sebagian ibu-ibu mulai kecil dia menjaga anak dari kandungan, melahirkan, menyusui, sampai dia menikah sama ibunya yang menjaga, menikah anak perempuannya yang dijaga oleh ibunya tadi, sampai anak dari anaknya itu dia juga menjaga. Ini sangat butuh kita ilmu bagaimana ya seharusnya kita berperilaku menjadi seorang kakek dan bagaimana menjadi seorang nenek untuk cucu-cucu kita. Apalagi kita-kita para ayah, orang tua yang seharusnya seperti apa berbuat kepada anak dan generasi kita, yang mereka itu harapan kita masa depan. Saya katakan bahwa anak itu adalah aset termahal kita, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah buku ini ya, bahwa anak adalah amanah pada orang tuanya. Anak adalah amanah yang besar di pundak orang tuanya. Kalau amanah mesti ditunaikan, jangan kita abaikan. Makanya anak itu akan menagih kepada ayahnya di hari kiamat kelak tentang hak-hak pendidikannya. Dia akan tagih ayahnya. Dia tidak ridho ayahnya. Kalau dulu dalam sebuah atsar disebutkan, ada orang tua yang sudah hampir masuk surga, dikisahkan, tapi ditahan oleh anaknya. Nah, ridho orang tua saya masuk surga. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia tidak pernah ingatkan saya tentang Islam, tidak pernah bimbing saya, tidak pernah ajarkan saya. Jadi ternyata yang durhaka bukan hanya anak kepada ayah, tetapi dalam kisahnya Umar disebutkan ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anak. Pernah dengar kisahnya? Ketika itu ada seorang ayah yang mengadukan tentang perilaku anak yang bandel, sulit diatur, nasihat tidak pernah didengarkan olehnya.
Sudah hilang kesabaran ayah ini. Datanglah dia kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Amirul Mukminin Umar memanggil ayahnya dan anaknya yang dikeluhkan tadi. Sesampainya anak itu ditanya oleh Umar, kenapa kamu tidak taat kepada ayahmu? Maka anak ini mengatakan, wahai Umar, adakah hak saya terhadap orang tua saya ini? Tentu saja, kata Umar. Umar menyebutkan tiga hal. Yang pertama, kata Umar, mencarikan ibu yang baik untukmu. Yang kedua, kata Umar, memberikan nama yang baik untukmu. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepadamu. Maka serentak anak ayah ini, tiba-tiba anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa saya tidak mendapatkan tiga hal itu. Ibu saya seorang Majusi, dan saya dikasih nama, kalau bahasa kitanya itu kumbang artinya, nama hewan. Yang ketiga, saya tidak satu huruf pun diajarkan oleh bapak saya ini. Jadi kalau anak memang jauh dari apa yang diharapkan, itu wajar. Karena memang bapaknya sendiri yang memperlakukan anaknya seperti itu. Yang awalnya Amirul Mukminin Umar marah kepada anaknya yang tidak berbakti ini. Ya, sesudah itu, setelah tahu kenyataannya, maka Umar marah kepada bapaknya. Kamu mengajarkan tiga hal itu. Pilihkan ibu yang baik untuk anakmu. Beri nama yang baik untuk dia dan didik dia. Makanya Umar bin Abdul Aziz kisahnya luar biasa, Bapak Ibu. Ini pelajaran mahal untuk kita dan saya, kita semua kaum muslimin dan siapapun yang mendengarkan kajian kita. Kita ini sibuk, ya saya yakin kita sibuk semua. Punya pekerjaan, mungkin kita kantor, mungkin kita pedagang, mungkin kita petani, seterusnya. Dan seringkali alasan-alasan kesibukan itu tidak pernah kita pegang anak kita. Seringkali membuat kita ini beralasan tidak punya waktu. Seringkali kita punya alasan, saya tidak pandai, ya saya tidak punya kesempatan dengan anak saya. Demi Allah, Pak. Kalau kita bandingkan sibuk kita dengan Amirul Mukminin, kalau kita sebut Umar bin Abdul Aziz, maka tentu sibuk dia sebagai seorang kepala negara yang masanya itu masa yang sangat sejahtera pada umatnya. Kalau dicari orang-orang mustahik zakat, tak ada satupun di zamannya. Begitu makmur dan sejahteranya masyarakat di zamannya. Anak-anaknya tumbuh dengan kesolehan. Namun beliau punya waktu khusus dengan anak-anaknya sekali sepekan. Punya waktu khusus dia membersamai anaknya, duduk bersama anaknya, mendengarkan tilawah anaknya, mendengarkan bacaan Al-Quran anaknya, melingkar anak-anaknya. Duduk dia. Satu persatu dibaca. Beliau punya anak 17 orang. Satu kebelasan bola lah. Lebih 17 orang. Di saat dia meninggal dunia tinggal 11 orang. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu semua, terutama para ayah, orang tua. Cobalah kita berikan waktu kita kepada anak kita. Terkadang kita sudah dari pagi sampai sore tidak pulang-pulang, pulang-pulang marah-marah aja kerja kita. Anak itu terus diberikan kata-kata, bahkan bahasa-bahasa celaan itu keluar, waliyadu billah. Ini fenomena kita, Pak. Ini kenyataan kita hari ini. Para pemuda-pemuda dan anak-anak yang lepas dari kasih sayang, yang tidak mendapatkan ciuman, pelukan, sentuhan kasih sayang, itu anak-anak yang akan tumbuh, ya kita khawatir akan sangat mudah ditarik oleh arus di luar rumahnya. Oleh itu kaum muslimin, ketika mata rantai itu terputus,
Makanya kita akan mulai dari nol sampai dia dewasa, ada mata rantai yang tak boleh terputus. Ketika ada salah satu mata rantai yang terputus, disitulah mulai akan goyang nanti generasi-generasi itu. Saya katakan ini bukan perkara yang mudah untuk kita katakan, tapi kita memiliki semangat dan kita memiliki ar-raja kepada Allah, harapan yang besar kepada Allah. Walaupun kita tidak sempurna dengan mengawal mereka, namun harapan kita, apa yang sudah kita lakukan melalui kehidupan Rasulullah dan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, harapan kita adalah keberkahan-keberkahan itu ada pada keluarga dan anak-anak kita. Dan saya senang sekali anak-anak muda, ya, mereka-mereka ini duduk dalam majelis seperti ini. Karena ketika masjid tidak ada lagi anak-anak kecil, Pak. Dan saya sudah banyak masjid yang sudah saya kunjungi. Ini termasuk masjid yang saya rasakan, ya, bahwa anak-anak kecilnya ramai dan kemudian, ya, mereka cukup leluasa juga di masjid. Karena ada masjid, Pak, itu anak-anak kecil itu macam penjara masjid itu oleh mereka. Anak-anak biasa. Bahkan para ulama mengatakan kalau tidak lagi terdengar di masjid itu suara anak-anak, maka itu pertanda umat ini akan hancur. Akrabkan anak-anak dengan rumah Allah. Kalaupun ada 1-2 orang yang berjalan, yang mungkin lari, itu tutup mata kita. Perkara biasa. Tapi kalau bapak-bapak lari, ya, dimarahi. Tapi kalau anak-anak itu perkara biasa. Maka tugas ibu-ibu kita sebelum berangkat ke masjid ini adalah memberikan nasihat di masjid tempat sholatnya. Jaga dirimu, jaga kebersihan masjid. Jangan bicara ketika ada kajian, jangan kamu berlari-lari ketika orang sholat. Alhamdulillah, saya sangat senang dan bangga kepada adik-adik kecil yang duduk dalam majelis ilmu, diajak ke rumah Allah, kemudian diberikan mereka ini tempat, dan diberikan mereka, ya, kesempatan untuk bisa membersamai orang tua. Karena dulu di zaman para sahabat, kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan anak kecil. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat mendengarkan suara anak bayi yang sedang ada di belakangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat. Itu bentuk ihtimam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid, silakan ajak anak-anak kita, tapi ingat, diingatkan sebelum ke masjid, jaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Jaga rumah Allah. Ada 1-2 orang itu biasa. Itu biasa. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah. Masih ada waktu, Bang? Masih? Baik. Hah? Berapa? Baik. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita semangati di awal pertemuan kita ini. Saya akan bacakan beberapa poin di mukaddimah buku ini. Yang pertama adalah bahwa masa anak-anak adalah masa emas bagi kita. Jangan sampai hilang masa emas itu. Masa emas itu kapan? Salah satunya adalah usia-usia 0 sampai 2 tahun. Dan usia 3 sampai 6. 0 sampai 2 tahun, konsep pendidikan Islam itu ada pada ibu. Konsepnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wanita-wanita yang melahirkan anak-anak, yurdi'na auladahunna, yang menyusui anak mereka itu, haulaini kamilan, 2 tahun lengkap. Tugas ibu-ibu pendidikan 0 sampai 2 tahun, bahwa pendidikan anak itu yang paling afdal adalah dalam pangkuan sang bunda. Itu Al-Quran yang memandu kita langsung, ibu-ibu. Ibu susui anak itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun susui dia.
Itu perintah Allah dalam Al-Quran Karim. Maka dalam 0 sampai 2 tahun itu bukan hanya menyusui, tetapi banyak sekali pendidikan di situ. Bukankah ibu-ibu ketika menyusui anak itu perlu dicium, ya kan, disayang, kemudian dipeluk. Itu adalah sentuhan-sentuhan yang akan menggerakkan kasih sayang pada anak. Makanya anak-anak hari ini yang lahir langsung, ya karena mungkin ibunya sibuk bekerja, ya kan, habis cuti kerja. Hari ini modern, tinggal dikeluarkan ASI ibunya, disimpan di kulkas, nanti dititip sama pembantu. Jam sekian, panaskan, kasih ASI. ASI itu berbeda dengan yurdi'na. ASI ibu tidak sama dengan proses menyusui. Allah memakai kata-kata fi'il mudhari', yang artinya continue. Aktivitas seorang ibu itu, ya, memeluk, mencium, kemudian memberikan susuan, itu berbeda dengan ambil ASI jam 1 siang, dipanaskan, kasih anak melalui. Itu tidak sama hasilnya. Yang diperintahkan Allah menyusui anak oleh bundanya, bukan mengasih ASI melalui pembantunya. Bahkan banyak kasus yang hari ini kita dapatkan, pembantu capek. Bahkan ketika air ASI itu sudah habis, yang ditaruh ke mulut bayinya itu jari kakinya. Sering, banyak sekali kita dapatkan itu. Data-data seperti itu. Ya, itu ketahuan kapan? Ketika CCTV itu dibuka. Coba. Tega kita dengan anak kita yang ibu 9 bulan hamil, ya, wahdan ala wahdin kata Allah. Lalu kemudian dengan mudahnya kita lepaskan anak kita, dengan mudahnya kita serahkan kepada orang lain. Menginjak usia 3, 4, 5, 6 itu usia-usia emas, Pak. Tak boleh tidak, kita ini harus menjadi orang yang paling dicintainya, paling dikaguminya. Karena usia itu kata ulama pendidikan adalah usia emas yang paling berkesan kepada anak, bukan perintah, tetapi yang paling berkesan kepada anak adalah perilaku ayah-ayahnya, perilaku bundanya. Maka bicaralah jujur, ya, kemudian bangkit, bangun di saat, ya, salat-salat lima waktu kita ke masjid. Anak kecil kita, Pak, lihat ayahnya itu pendidikan. Pendidikan, dia akan tertanam di sininya. Makanya di sini disebutkan bahwa waqalbuhu tahir, hati anak itu bersih, khaliatan min kulli naqshin wa surah, dia itu bersih dari bentuk ukiran apa saja. Yang mengukirnya siapa? Orang tuanya. Maka itu pendidikan usia 3, 4, 5. Kalau bahasa pendidikan kita ini, usia pendidikan di mana tuh? TK apa namanya? Hah? PAUD, ya, Pak, ya? Usia dini. Ini bahaya. Saya katakan bahaya, mohon maaf begini. Kalau yang megang anak kita PAUD-PAUD itu, di PAUD itu, kalau yang megang dia tidak faham agama dengan baik, dia akan ukir sesuatu yang tidak baik pada anak kita. Nah, kalau bisa ibu punya anak, ya, jangan cepat-cepat anak itu diserahkan ke PAUD. Karena itu usia emas. Yang diajarkan tiba-tiba nanti menyanyi. Seharusnya ibu ambil peran itu di rumah dulu. Belajarlah pelan-pelan di rumah. Kalau ibu-ibu misalnya punya waktu banyak. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Balik-balik ke rumah, anak kita dapat satu lagu. Besok hari kedua dapat dua lagu. Pekan pertama satu, pekan kedua tambah lagi satu lagi. Pulang-pulang, ma, papa, besok adik sekolahnya, sekolah ini aja, ya. Auzubillah.
Kami pengen nyanyi aja enak sama guru tuh, nyanyi tiap hari tengah. Nyanyi tiap hari. Yang hari-harinya seharusnya Al-Qur'an dulu. Tidak ada yang lain dikenalkan. Makanya di sini sebutkan mau hati jiwa anak kita bersih, ukir dia dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat. Oleh itu kaum muslimin, ini baru mukadimah kita. Saya ingin sebelum masuk kepada pembahasan, saya ingin sampaikan sedikit gambaran umum tentang bagaimana kondisi masyarakat kita. Ya, mudah-mudahan kita jauh dari kondisi-kondisi tadi. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini kita akan semakin terarah. Ya, ternyata begitu dalam Islam, ternyata begitu Nabi mengajarkan, ternyata oleh itu kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita bersama insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak kita ilmu agama, mengawal mereka sampai mereka paham dengan ajarannya, dengan agamanya, dengan nabinya, dengan Al-Qur'annya, dan sehingga ketika kita meninggal dunia mereka insyaallah tegak di atas akidah yang benar. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.